Pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga luka di sekujur tubuh. Pelaku mengaku cemburu karena istrinya terlambat pulang kerja dengan alasan yang sulit diterima. Polisi menyita rantai dan batangan besi yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya. Seorang pria berinisial F alias Pinem ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polresta Jambi. F alias Pinem diduga menganiaya istrinya DS 32 tahun hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Polisi telah mengamankan barang bukti sebatang besi dan rantai besi yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya. Pasangan suami istri F dan DS cekcok karena sang istri pulang terlambat dari bekerja. Diduga tak mampu menguasai emosinya, pelaku F alias Pinem kemudian menganiaya istrinya dengan sebatang besi dan rantai besi. Menanyakan dari mana korban baru pulang dan korban menjawab dari kerja. Tetapi pelaku memiliki rasa cemburu yang tinggi sehingga dia tidak percaya dan langsung menganiaya korban. Pelaku cemburu karena alasan korban ketika pulang terlambat dari bekerja dinilai tak masuk akal. Korban DS masih menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dideritanya. Pelaku F alias Pinem dijerat dengan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews, melaporkan.